Dan kita semua bisa memastikan bahwa setiap muslim bisa mendapatkan manfaat dari zakat dan kita akan meyakinkan mereka. Uangnya harus sampai ke tempat yang tepat dan juga sampai ke tangan orang yang tepat juga. Karena jika tidak terjadi, itu bisa disalahgunakan. Jadi jangan berikan uangnya ke orang yang salah. Berikanlah padaku. Aku akan pastikan uang itu digunakan dengan baik. Wah, Kabir. Hari di mana kau meminta orang memberikan uang zakat mereka padamu, aku akan mendapatkan 5-6 juta untuk membayar krediturku. Masya Allah, itu ide yang mulia. Aku bersamamu. Aku juga bersamamu. Aku juga bersamamu. Aku juga bersamamu. Maafkan aku. Kabir, yang kau katakan itu benar sekali. Tapi tahukah kau kira-kira berapa banyak zakat yang diberikan oleh negara kita setiap tahunnya? 300-400 miliar rupiah. Aku tahu kau bertanya-tanya kemana perginya semua uang itu. Kau lihat kita membuat pernyataan yang besar dan uangnya juga sudah dikumpulkan. Tapi setelah itu dilakukan, orang-orang tidak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan lagi. Contohnya Kabir, kau pasti belum memutuskan uang itu akan digunakan untuk apa. Zara, aku sudah putuskan untuk apa uang itu digunakan. Beritahu kami. Apa yang akan kau lakukan dengan uang zakat itu? Kalian dengar pertanyaannya? Ini masalahnya. Ini adalah masalah dengan orang-orang di komunitas kita. Aku baru saja menyampaikan pengantar. Dan ternyata Zara sudah membuat kesimpulan. Zara, saat ini aku sedang ingin mendengar apa pendapat seluruh keluarga dan itu termasuk kau. Mengenai uang zakat, kami akan pertimbangkan itu. Kabir, aku setuju sekali denganmu dalam hal ini. Dengan kata lain, aku setuju juga denganmu. Ini kontribusiku untuk zakat tahun ini yaitu 9.375 rupiah. Aku punya perhiasan bernilai 375.000 rupiah. 2,5% dari jumlah itu adalah 9.375. Ini uang zakatku. Dan satu hal lagi, suamiku dan aku telah memutuskan tanggung jawabnya akan menjadi tanggung jawabku. Dan juga sebaliknya, jadi di atas kertas itu, bersama dengan namaku, tulis juga nama suamiku, yaitu Kabir Ahmad di dalam sana. Tulis namamu.